Suasana duka menyelimuti kediaman salah seorang korban bus pariwisata yang jatuh ke jurang di Guci, Jawa Tengah. Keluarga dan tetangga mulai berdatangan ke rumah duka untuk berbelasungkawa, sekaligus menunggu kedatangan jenazah. Maja bin Sitem, 58 tahun warga Kampung Pondok Serut, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya jatuh ke dalam jurang di sekitar tempat wisata Guci, Jawa Tengah. Diketahui korban bersama warga lainnya yang tergabung dalam majelis taklim pengajian berangkat dengan dua bus pariwisata menuju Guci, Jawa Tengah untuk melakukan wisata religi. Namun rombongan yang rencananya akan kembali ke tempat asal pada minggu pagi mendadak mengalami musibah hingga menelan korban jiwa. Menantu korban mengatakan mendapat kabar duka dari peserta rombongan yang selamat jika bus yang ditumpangi mertuanya mengalami kecelakaan. Perjalanan ziarah ke Guci ini arah balik dan mobil mengalami kecelakaan masuk jurang. Untuk mertua sendiri dapat kabar saya bahwa mertua meninggal dunia. Berangkat dua bis dan yang kecelakaan satu bis. Sementara itu hingga kini baik korban meninggal maupun luka masih berada di sejumlah rumah sakit di daerah Tegal, Jawa Tengah untuk keperluan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.